12.300-an rumah yang rusak dan rusak berat, rusak sedang, rusak ringan yang telah teridentifikasi dan kita harapkan segera dikerjakan oleh masyarakat karena sistemnya memang nanti suatu waktu. Konstruksinya akan diarahkan oleh Kementerian PU konstruksi yang tahan gempa. Masjid kami, Pak, ini tidak bisa lagi digunakan, Pak, karena kami sholat di lantai 2, di bawah itu layar komputer, kami di atas itu goyang, Pak. Mohon bantuan Bapak sehingga masjid kami juga bisa diperbaiki.